Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirah. Pertama-tama kita menghaturkan rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjasama kepada PMMI yang mana pada malam hari ini alhamdulillah Ketua PMMI telah hadir bersama kita, yaitu Bapak Tengku Zulfikar. Semoga Allah SWT sehatkan badannya, diberikan umurnya, dan diberikan kemudahan daripada segala urusannya. Amin. Begitu juga kita berterima kasih dengan para undangan, terutama pada teman saya Al-Habib Abdullah Asegab dan para asatidz yang lainnya. Dan kita saksikan di sini teman-teman saya juga dari PMMI yang kita lihat pakai sorban hijau, itu adalah anggota PMMI. Di sini baru hadir Ustaz Nur Hasan, ya Ustaz Mukhtar Sani belum hadir ya. Ini satu waktu kesempatan buat kita semuanya untuk menghadirkan hati kita, meluruskan niat kita atas perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat-sahabatnya yang mereka yang mana
Rasulullah dan para sahabatnya mengorbankan semuanya, jiwanya, hartanya, semuanya dikorbankan. Alhamdulillah pengorbanannya dapat kita nikmati sampai saat sekarang ini dengan memeluknya kita agama Islam dan dengan persaudaraan yang kental di antara kita, sehingga tidak ada rasa dengki, rasa iri kepada saudara-saudara kita sekalian. Alhamdulillah, ini adalah berkat perjuangan jasa besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Para hadirin sekalian, para hadirat, saya lupa di sini juga hadir muballighah, ya, di samping rumah saya ada daripada ustazah-ustazah yang ikut dalam PMMB ini. Nanti kita akan mendengarkan sambutan dari ketua PMMI, yang mana atas dasar apa didirikan PMMI ini, dan juga kita bisa, mudah-mudahan bisa menyerap ilmu daripadanya dan tujuan-tujuannya yang insya Allah Allah SWT ridhoi. Untuk itu, mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada ketua PMMI Bapak Tengku Zulfikar wa ilaihi falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'a rasulu rabbina bil haqqi wa nudu antilakumul jannatu uristum bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, barakallah atas semua hari di majlis yang hari ini masuk, semua majlis jamaah yang hari ini hadir, para alim-alim ulama, para mubaligh dan mubalighah, para cerdik pandai, para ustaz dan ustazah yang enggak dapat kami sebutkan satu persatu, semoga semuanya kita dirahmati oleh Allah. Amin. Saudara-saudara kami jamaah yang pada hari ini hadir, berbangga hati hari ini atas izin Allah, saya pribadi diberi kesempatan dan lancar jalannya sampai di tengah saudara-saudara seiman, saudara-saudara seukhuwah. Inilah saudara-saudara kita di dunia maupun nanti sampailah nanti kita di akhirat. Terkadang saudara satu isnad atau saudara biologis belum tentu saudara seiman. Kita lihat banyak di tempat-tempat yang lain, ibunya muslim, bapaknya mungkin tidak muslim, ibu sama bapaknya muslim, ada anaknya yang tidak muslim. Tetapi pada hari ini alhamdulillah, Allahu Akbar, kita berkumpul, inilah saudara kita. Bayangkanlah seandainya hari ini kita berdoa kepada saudara kita, para alim-alim ulama kita yang hari ini, yang para tabi'in tabi'ahum, para syuhada yang telah melalui kita. Kalau kita berdoa, subhanallah, doanya langsung diterima oleh para almarhum dan Allah yang mendahului kita. Bayangkan, kita hari ini bisa hidup bersama berjamaah seperti ini, luar biasa. Tapi ingatlah ketika kita mati,
urusan mati di dalam kuburan, kita nafsi-nafsi. Jadi walaupun nanti kuburan saya, ibu saya, para jamaah yang lain dekat-dekatan, kita gak akan pernah diizinin untuk saling tegur sapa. Urusan di dalam alam barzah itu nafsi. Yang kita, yang menemani kita itu adalah pertama amalan ibadah kita, termasuklah pada malam hari ini. Amin. Yang kedua adalah amal zahiriah kita, dan yang terakhir adalah doa. Mulai dari doa anak yang soleh, doa para jamaah, daripada saudara-saudara se-Islamnya, se-ukhuwah Islamnya. Artinya kita perlulah jamaah ini tidak bisa berfirqoh. Kita setiap saat perlulah kita langsung berkumpul seperti ini. Kita tidak akan pernah berpisah, kita tidak akan pernah menceritakan, kita tidak akan pernah berpikir apakah ini mazhab Imam Syafi'i, imam mazhabnya Imam Hambali, Maliki, apakah ini daripada kelompok NU, apakah ini kelompok Muhammadiyah, Perti, LDI. Tidak sempat kita berpikir itu. Yang namanya umat Islamiyah, saudara seukhuwah, ketika dia sholat masih menghadap ke kiblat dan menyebut Allahu Akbar, itu adalah saudara kita. Allahu Akbar. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah pada malam hari ini, jangan lihat saya. Tadi sudah disampaikan kepada ahli baik yang memimpin acara, nama saya Teuku Zulfikar Asli, anak Melayu Riau, putra ketiga dari 7 bersaudara. Jangan lihat saya. Di dalam beberapa dalil jelas, unjur makila wala tanjur mangkola. Jangan lihatlah siapa yang berkata, tapi lihatlah apa yang kita bicarakan pada hari ini. Semata-mata semuanya ikhlas untuk berharap ridhanya Allah, terhindar daripada siksanya Allah. Tadi kita dengar pada bahwa kita berkumpul di sini adalah salah satu agenda utama kita adalah memperingatkan Maulid. Kalau kita bercerita aplikasi daripada Maulid, mari sama-sama kita introspeksi apa yang sudah kita perjuangkan untuk mensiarkan agama Allah. Mari kita berkaca masing-masing. Salah satu, izinkanlah kami dari Persaudaraan Mubaligh dan Mubaligho Indonesia, salah satu itulah tujuannya. Kami mungkin, saya mungkin tidak dapat langsung berbicara seperti Ustadz Irwan, Ustadz-Ustadz yang lain, bercerita, melafazkan, meneruskan seluruh apa-apa yang ada dalam Quran maupun hadis. Tapi tugas kami adalah semua para mubaligh dan mubaligot, mulai yang mengajar ngaji alif batasa, yang mengajar spesialisasi hadis, spesialisasi Quran, spesialisasi sejarah, fikih segala macam, itu tugas kita bersama untuk membantu, membantu perjuangan para pasukan-pasukan Rasul ini untuk meneruskan hidupnya agama Islam ila yaumil kiamah. Itulah salah satu, satu-satunya tugas utama daripada PMP. Kita tidak melihat sekali lagi apa mazhabnya. Selagi yang disampaikannya adalah urusan Allah, yang disampaikan, yang diperjuangkan dari pagi sampai pagi adalah urusan Allah, urusan sunnah Rasulullah. Kalaulah kita tidak bisa berbuat, mari kita mendukung kepada siapa yang ingin berbuat. Terkadang PMMI ini sebenarnya jujur lahir dari salah satu warga kampung ini. Salah satu warga kampung ini pada 2 tahun yang lalu kita kumpul-kumpul, kebenaran mohon maaf, kami dari pengusaha jasa konstruksi.
kita berkumpul-kumpul silaturahmi, kami melihat ada perjuangan seorang mubali, seorang ustad, yang terkadang kami gak habis pikir. Hujat pun ditempuh untuk menyampaikan daripada pesan-pesan Allah dan Rasul. Dalam candanya, dalam susahnya, dia terus tetap berjalan. Satu hari beliau sakit. Kita pikir para pendakwa-pendakwa, para mubalig dan mubalighat ini aman di rumahnya. Setelah kita langsung melihat, ternyata banyak para mubalig dan mubalighat, para ustaz dan ustazah yang tidak sama dengan para mubalig selebritis, yang makannya sendiri pun dia harus menunggu ada yang sedekah. Konon lagi untuk keluarganya sakit, ini masih bercerita sana kemari. Dan hati-hati jangan sempat menjadi fitnah seolah-olah para ustaz, ustazah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Begitu hati-hatinya. Kami melihat dan kami menangis masalah ini. Allah memberikan hidayah, mari kita urusin orang-orang seperti ini, pejuang-pejuang Allah seperti ini. Kita urusin, kita menyadari bahwa yang mengurus anak yatim piatu sekarang ini billboardnya malah besar-besar. Besar-besar, yayasan apa-apa, buat billboard aja gak kemana itu hampir 100-200 juta billboardnya doang. Belum lagi masuk TV, dompet itu apa. Coba ada gak yang memperhatikan dompet yang ngajar ngaji di musholah ini, yang alibatasa itu, yang kadang-kadang dia gak pernah meminta, hanya dipikirkan tetangga. Ada yang memikirkan ya. Tidak akan pernah anak kita bisa mengaji, dan tidak pernah anak kita mengerti huruf ijaiyah, apalagi menulis, tanpa mereka. Sadari kita orang-orang tua, berapa banyak waktu kita dekat anak-anak kita, padahal tidak datang seorang sifulan, seorang ruzulan nanti di ilayomil kiamah, kecuali ditanyakan gembalaannya. Apa gembalaannya? Anaknya, istrinya, dan hartanya. Kita bertanya, kalaulah kita tidak bisa mengajar anak kita dengan baik bagaimana lafaz ijaiyah, kenapa yang bisa mengajarkan itu enggak kita ucapkan terima kasih dalam bentuk apa, sehingga dia makin semangat mengajarkan itu dari pagi sampai pagi lagi. Nah, inilah bapak-bapak, ibu jamaah majelis taklim yang hari ini hadir, tugas daripada kami dari PPMI. Lantas kalau ditanya dalam bentuk apa bantuannya, begitu. Ada 4 bentuk bantuan yang disalurkan, dan dana yang didapat adalah dana infak sabilillah daripada pengusaha-pengusaha. Karena kami ini jujur dari organisasi kontraktor, ya kami pandai-pandai raih, mau masuk surga enggak, ini ada perjuangan Allah, lo dapat proyek cuma uangnya disisikan sedikit, kalau enggak uangnya nanti itu kamu bawa ke rumah anak nanti sakit, ya kira-kira gitulah. Nah, uang itu enggak boleh kami tahan, tidak banyak, tapi kami berusaha ini barokah. Barok tidak banyak, tapi kami usahakan ini menjadi barokah. Atas barokahnya inilah kita minta doa agar semua para pengusaha ini mikirin kita. Karena uang yang diminta itu uang pengusaha lebih enak. Karena apa? Dia dapat duit, dia lupa bahwa di dalam itu ada kewajiban. Wa mimma rabbakum yunfikun, itu dia tidak. Kadang-kadang kalau ya sama lah, sama seperti manusia biasa yang dia juga alfa, tapi kita ingatkan, enggak semuanya kita ingatkan, dia mau, karena mungkin hidayah Allah tidak terbuka sama dia. Yang hidayah Allah terbuka sama dia, kita ingatkan, alhamdulillah. Jadi pertama bentuknya adalah kami akan mencoba satu tahun ini telah membantu perjuangan teman-teman mubali dan mubalighat keseluruhannya, insya Allah ada 400 yang dibantu, tapi itu berbagi-bagi, kami nggak bisa sebutkan di DKI berapa, jadi nanti menjadi fitnah. Tapi itulah
yang kita tahu itu, apalagi di daerah Lengkong ini juga ada beberapa teman-teman yang mubalighat. Kita coba besarnya ya tergantunglah namanya, uang sabilillah orang. Ya terkadang orang ingat memberi sabilillah dapat misalnya sekian, 10 kita bagi kepada 10. Kalau orang memberinya banyak, oh kita banyakin jumlahnya. Tapi kami cobalah uang tadi menjadi barokah. Yang kedua, bantuan kami melihat tidak saja para ustaz-ustazah dalam perjuangannya mensyiarkan agama Allah, kami lihat juga alat dan peralatan senjata dia, media dia di dalam memperjuangkan agama Allah ini juga kami perhatikan. Apa? Misalnya kurang buku ikroknya, buku Qurannya, kami coba menghimpun. Jadi para jamaah, ini mohon maaf, ini sebenarnya ditujukan kepada para ustaz dan ustazah. Cobalah melapor nanti kepada pengurus daerahnya. Jadi kebenaran untuk DKI, ini ada Bapak Saiful Anwar. Kami mengistilahkan mendudukkan beliau selangkah di depan para teman-teman yang lain dengan penghormatan Pak Yai Saiful, inilah pengurus untuk DKI, nanti Yai Jakarta Timur. Itu mari mendata ulang mana yang perlu diperhatikan, tapi jangan pula yang mampu diperhatikan juga, kasihan masih banyak yang lain, sebab uang itu tadi kita berkahkan. Jangan pula menjadi uang manja, jangan menjadi kesempatan memanjakan diri. Haramkan kita memakan itu karena kita merasa kita nggak perlu. Ada yang lebih perlu lagi, coba kita terima, sampaikan kepada yang lebih perlu lagi. Terkadang menangis kita melihat mereka. Nah, pagi mungkin mereka kuli angkut, mungkin mereka gojek, sore maghrib mereka sudah ada di musola untuk azan, sementara dari maghrib ke isya mereka mengajar ngaji sama anak-anak. Ya banyak yang seperti ini, dan ini lepas dari pantauan pemerintah. Mereka pada prinsipnya yang sekarang ini populer memperhatikan masjid. Masjid tidak akan ada isinya kalau masyarakatnya, umat ini tidak diketuk hatinya datang ke masjid. Itu tugas siapa? Tugas para ustaz dan ustazah. Nah, yang terakhir adalah kami telah mempersiapkan program persaudaraan mubalig dan mubaligo. Peningkatan kualitas daripada para mubalig dan mubaligo ini, kami telah mempersiapkan beberapa program-program diantaranya pengajian khusus masalah Quran, masalah hadis maupun Quran. Jadi nanti kita cari, jadi bukan kulitnya, kita beli hadisnya. Kalau dia memang mau nasai'inya dari juz 1 sampai juz 6 kita beli. Dari kalau itu Abi Daudnya, kita beli Abi Daudnya. Nah, tetapi ini membutuhkan para ustaz dan ustazah yang mengerti membaca huruf Arab sehingga cepat kita anunya. Jadi kita nggak ngaji kulitnya, ya kita. Nah, sejenis ada asrama begitu, sehingga para ustaz dan ustazah di dalam menyampaikan syiar agama Allah tidak katanya. Kita langsung tuduh poin aja, menyampaikan syiar Allah, kita murnikan kembali agama Allah. Ini dalam Al-Quran, bukan kata saya. Ini dalam hadis, ini hadisnya. Kalau kalian gak punya hadis, kita bawakan hadisnya, kita buka sama-sama. Kira-kira begitulah. Nah, inilah ketiga, yang program yang terakhir inilah yang kami sebut pengajian ulang, lancar kaji karena diulang. Dan program pelatihan ini juga diiringi nanti teknik dakwah. Jadi seperti katakan kita tadi, bagaimana teknik dakwah yang benar, yang tidak menyinggung perasaan orang lain, yang benar-benar memberikan ayoman, yang benar-benar kena di hati masyarakat. Nah, inilah program-program yang disajikan oleh PMMI, sehingga alhamdulillah PMMI itu hadir untuk para ustaz dan ustazah. Uangnya dari mana? Uang dari sedekah orang, bukan duit dari satu dua orang. Sedekah orang yang orang ini pun nggak mau pula disebut nama-namanya, sebab ikhlas lah ini ya. Janganlah ditulis, udahlah ikhlas kami. Ya begitulah. Tapi saya juga cukup haru. Belakangan ini banyak teman-teman kontraktor mulai sadar.
dan kita lihat 3 tahun terakhir ini emosional daripada umat Islam di Indonesia sudah makin tinggi, sehingga kita berharap kita mulailah kualitas iman, kualitas sabilillah dan ibadah kita kepada Allah dan Rasul itu dari diri kita sendiri kita lebih tingkatkan. Saudara-saudara majelis ta'lim yang dirahmatin Allah, tidak banyak dan tidak ada yang mesti kami muluk-muluki dalam hal ini. Hanya satu yang kami berharap, dukungan seluruh jamaah yang hari ini hadir untuk memperhatikan para guru-guru ngaji kalau memang perlu dibantu cepat-cepat dilapor sama pengurus untuk Jakarta Timur, nanti Pak Yai Saiful nanti akan tapi kayaknya sudah ngerti. Nah, sehingga dapat terprediksi untuk DKI saja itu enggak kemana, minimal 3-4 ribu para mubaligh dan mubaligot ustadz dan ustazah non selebritis yang memang ikhlas, bukan karena ada manajemennya, yang ikhlas mau kemana aja meneruskan perjuangan syiar agama Allah yang telah diperjuangkan dari nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diteruskan para khalifah bagi tabi aku, para mubaligh dan mubaligh, sehingga akhirnya sampailah kepada kita dan seterusnya. Para jamaah sekalian, tidak dapat pula kami, saya pribadi bercerita banyak masalah apa yang diperjuangkan PMI. Itulah kira-kira kehadiran PMI di tengah-tengah kita. Sekali lagi kami mohon doanya agar pengurus-pengurus PMI, para ustaz dan ustazah diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk meneruskan perjuangan agama Allah ini. Akhirul kalam, kami mohon dan kita kembalikan ini semuanya ini datang dari Allah. Marilah sama-sama kita kembalikan kepada Allah dan kita mintakan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma fa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balaghu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala imanatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala jama'atik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rabbi, jadikanlah dan tetapkanlah ya Allah atas diri dan hidup kami yang hari ini hadir di ruangan ini ya Allah, dalam acara ini ya Allah. Jadikanlah dan tetapkanlah atas seluruh keluarga kami, anak dan istri kami ya Allah, orang-orang tua kami yang masih hidup ya Allah, seluruh saudara-saudara kami ya Allah. Jadikanlah dan tetapkanlah ya Allah hidup dan mati kami ya Allah, tetap di dalam agama Engkau yang hak yang benar ya Allah, tetap di dalam agama Engkau yang hak yang benar ya Allah. Panjangkanlah umur